menguat pertama kalinya kerajaan negeri dengan kerjasama Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan PIC dan Pusat Integrasi Antara Kaum Negeri Kelantan telah berjaya menganjurkan Festival Tarian Singa Antarabangsa peringkat Kelantan yang berlangsung di Dewan Jubli Perak MPKB BRI pada 22 April yang lepas. Menurut Meja Anizam, Festival Tarian Singa adalah salah satu platform bagi kerajaan negeri dalam merapatkan hubungan antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan nasional antara kaum di Kelantan. Dan di bumi Kelantan ini, walaupun penduduk Islamnya, Melayunya ada 96%, hanya 4% saja bukan Islam, tetapi dalam kebudayaan rakyatnya, kita ambil kira semua masyarakat. Semua masyarakat. Jadi itulah sebabnya kita buat apa-apa kebudayaan yang ada dalam masyarakat Cina, kita cuba terapkan. Dengan adanya pesta atau festival Tarian Singa ini, kita sama-sama dapat merapatkan silaturahim, merapatkan hubungan antara satu sama lain. Ya, sama ada kita orang Melayu, orang Cina, India, Siam dan orang asli berada di bumi Kelantan ini, hendaklah rapatkan perpaduan antara kita. Turut hadir dalam majlis tersebut, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Faiz Petra bersama isteri Cik Puan Sophie Louis Johansson. Majlis turut diserikan dengan persembahan khas dari 9 kumpulan jemputan tarian singa profesional yang terdiri daripada 2 pasukan Republika Cina, 1 pasukan Australia dan juga 6 pasukan tempatan.